Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelumnya channel ini ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan secara bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja. Berita datang dari produk smartphone ternama yaitu Samsung. Dilansir dari berita online dari kompas.com, bocoran spesifikasi Samsung Galaxy M32 dibekali chip MediaTek dan baterai jumbo. Penjelasannya yaitu Samsung tengah bersiap untuk meluncurkan ponsel kelas menengah terbaru dari keluarga Galaxy M yaitu Galaxy M32. Indikasinya Samsung sudah memamerkan rangkaian gambar yang memperlihatkan tampang Galaxy M32 dari berbagai sisi melalui laman Samsung Mobile Press di tautan berikut. Spesifikasi Samsung Galaxy M32 belum tercantum di situs Samsung, tapi tidak butuh waktu lama sebelum informasi terkait hardware perangkat tersebut beredar di internet. Menurut rumor yang beredar, Samsung Galaxy M32 dikabarkan membawa beberapa perbedaan dibandingkan pendahulunya yang dirilis tahun 2020 lalu, yaitu Samsung Galaxy M31, terutama dari segi konfigurasi kamera dan SoC yang digunakan. Berdasarkan gambar yang diunggah Samsung, desain Samsung Galaxy M32 masih mirip dengan pendahulunya, namun terlihat beberapa perbedaan. Misalnya, punggung Samsung Galaxy M32 kini dihiasi dengan pola bergaris vertikal. Penempatan kamera belakangnya diubah, sementara pemindai sidik jarinya dipindah ke bagian samping perangkat atau side mounted. Samsung Galaxy M32 konon akan menggunakan layar OLED dengan diagonal 6,4 inch dengan resolusi Full HD Plus atau 1080x2400 pixel. Seperti pendahulunya, di bagian tengah atas layar juga masih terdapat poni bentuk tetesan air yang memuat kamera selfie 20MP. Susunan kamera belakang Galaxy M32 masih berjumlah 4 buah seperti Samsung Galaxy M31, tapi bentuk modulnya berubah menjadi persegi, konfigurasinya pun berbeda. Kamera utama ponsel ini konon akan beresolusi 48MP. Kalau benar, angka ini lebih rendah dibandingkan Samsung Galaxy M31 yang memiliki kamera utama 64MP. Kamera utama Galaxy M32 tersebut akan ditemani oleh kamera ultrawide 8MP, kamera makro 5MP, serta kamera depth sensor 5MP. Ketiga kamera itu identik dengan milik Samsung Galaxy M31. Perbedaan utama yang dibawa Galaxy M32 dibandingkan pendahulunya terdapat pada dapur pacu. Alih-alih menggunakan chip Exynos buatan Samsung, ponsel ini kabarnya akan menggunakan SoC MediaTek Helio G85. Chip itu dipadankan dengan RAM 4GB per 64GB serta media internal 64GB per 128GB sebagaimana dihimpun kompas teknik dari Android Auto Tori Sabtu tanggal 12/6/2021. Dari segi baterai, tampak Samsung Galaxy M32 masih mengusung kapasitas jumbo sebesar 6000 mAh. Baterai besar memang menjadi ciri khas dan nilai jual seri Samsung Galaxy M. Tentu, karena masih berupa rumor, bocoran spesifikasi Samsung Galaxy M32 di atas belum tentu benar. Pihak Samsung sendiri juga belum memberikan informasi resminya terkait ponsel ini. Kita tunggu saja ya. Nanti tadi adalah berita yang datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Samsung, yang dilansir dari berita online yaitu kompas.com, yaitu bocoran spesifikasi Samsung Galaxy M32 dibekali chip MediaTek dan baterai jumbo. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.